Thank you, Daryl. Mantap banget. Ini wonderful and merciful Savior ya. Jadi Thank you, Daryl. Savior itu bukan cuman saking wonder, bukan cuman wonderful aja, tapi merciful. Merciful itu artinya kita yang udah nggak ada kesempatan selamat, Tuhan mau ampuni dan kasih kesempatan selamat buat kita. Itu ya artinya merciful. Oke. Bisa cek. Jadi the Alpha Deadly Heresies terulang kembali, dan yang hari ini kita mau ngerti tentang mengerti apa ini? Eternal life. Nah, mengerti eternal life, oke? Okay? Nah, kalian kemarin minggu lalu kan kita udah baca ini kan? Masih ingat ini? Masih ingat kutipan ini nggak? Coba NC baca. Indonesia, cek. Boleh. Oke, di dalam buku Living Temple telah ditunjukkan di Alpha Deadly Heresies yang om di Alpha Deadly Heresies yang Omega akan mengikuti dan akan diterima oleh orang-orang yang tidak mau untuk memperhatikan peringatan yang Tuhan berikan. Nah, kita udah belajar kan apa sama dengan apa tadi? Apa sama dengan apa? Berdasarkan Alfa sama dengan Omega kan? Iya. Berdasarkan ayat apa? Revelation 1 ayat 8. Dan ayat apa? Umurnya, Yesaya berapa? Yesaya 46 ayat 10. Mantap. Tuhan declaring the end from beginning, toh? Iya. Declaring yang Omega dari yang Alpha. Jadi Alpha sama dengan Omega. Jadi kalau Alpha ada apa, artinya Omega ada apa? Kita mau minta sama Acha. Kalau Alpha ada heresis, artinya Omega ada heresis. Lengkapin, NZ. Kalau Alpha ada deadly heresis, artinya Omega juga ada deadly heresis. Mantap. Semua setuju, tak? Iya, cuy. Oke. Tolong perhatikan pelajaran hari ini ya, karena kalian akan dipasangkan dua-dua untuk review, oke? Di Omega ada deadly heresy. Sampai sini ngerti, Jenis? Oke. Dan dia punya Alpha Heresy ada di mana? Buku Living Temple. Nah. Alpha Heresy ada di buku Living Temple. Jadi kita akan belajar buku Living Temple artinya kan? Artinya yang di Omega kalian Daryl akan dapati apa? Ayo. Pak Daryl. Akan didapati. Apa? Heresi apa? Deadly heresis. Oke, kurang lengkap. Sami, lengkapin. Artinya yang di Omega akan didapati? Akan didapati. Entah yang dia roh. Omega Deadly Heresies. Mija. Kan. Kita tanya sama Nina. Nina putus-putus atau masih bisa, sayang? Bisa, Mija. Oke, di Omega akan didapati apa, sayang? Belum dapat, Mija. Belum dapat. Dave juga belum dapat, sayang? Hmm.
Artinya di omega akan didapati omega deadly heresy. Oke, okay, thank you. Bukan itu, tapi kita cek Sally dulu. Artinya di omega akan didapati heresy C. Bukan itu juga. Siapa mau coba? Janice dapat nggak, sayang? Janice mau coba? Oke, belum dapat. Oke, okay. NC, NC, NC mau coba, NC. Oh, Aca mau coba abis ini ya. NC apa NC? Coba aja NC, nggak apa-apa, salah. Deadly heresy, C. Oke, okay, kalau itu NC punya jawaban, terima kasih. Walaupun bukan itu, thank you NC sudah jawabannya. Ya, sekarang Aca. Dapati. Dapati deadly heresy, dapati deadly heresy yang di buku Living Temple. Itu dia jawabannya, gimana? Harus ditambahin di buku Living Temple, betul nggak? Ngerti nggak kalian semua alurnya? Oh iya, Cik. Betul kan? Karena last mentionnya ada di buku Living Temple. Artinya apa yang ada di buku Living Temple Deadly Heresy-nya akan ada di Omega. Oke, okay, mengerti semuanya? Bisa, Cik. Nanti kalian review berdua-duanya, make sure bahas ini ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Nah, sekarang kita mau ke ayat. Okay, kita mau minta yang baca adalah Nina. Ayo Nin, baca Nin. Bahasa Indonesia apa Inggris sih, Cik? Inggris Adanya Indonesia, aja. Inggris saja. Oke, Cik. John 17 ayat 3. And this is life eternal, that they might know thee the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent. Oke, okay. Terima kasih. Perhatikan ayatnya, udah dibaca Nina, ada pertanyaan. Apa koneksi dari pembahasan sebelumnya ke ayat ini? Ayo, pikirkan. Tolong angkat tangan kalau udah ada yang dapat. Kalau ada ide. Siapa ini, Aca atau Sami? Aca, Aca. Oke, coba Aca, ayo Aca. Jadi, koneksi sebelumnya artinya artinya yang di Alpha Heresis dan Omega Heresis yang di buku Living Temple itu harus harus kenal the only God and Jesus Christ supaya dapat life eternal. Oke, okay, thank you Aca. Yang penting Aca belajar reason. Siapa lagi? Daryl, ayo Daryl. Cece mau denger reason Daryl dulu. Kalau aku gini, tadi kan ada deadly heresies. Omega dan itu di buku Living Temple kan. Dead. Dan lawannya dead itu kan life. Jadi orang yang mendapatkan deadly heresies dimanapun yang di Alpha Omega yang Alpha dan Omega itu dia tidak tahu the only God and Jesus Christ. Oke, okay. Thank you Daryl. Nanti Cece jawab ya, gimana responnya? Sami. Kalau Sami begini, Mica. Kalau Sami kan deadly heresies kan ada kata deadly-nya. Dan kalau orang kita sudah belajar itu hari kemarin itu hari. Kalau orang yang menerima doktrin deadly heresies ini, dia itu nggak akan dapat eternal life. Artinya kalau dia kita ini, dia itu tidak percaya bahwa tidak percaya atau tidak mengenal bahwa ada the only true God and Jesus Christ yang God kirim. Oke, okay.
Kelly, coba simpulkan, nggak lebih dari 5 kata kesimpulan yang Daryl sama Sami bilang apa? Nggak lebih dari 5 kata. Dan itu koneksi pembahasannya. Yang nggak lebih dari 5 kata ya, Ci? Iya, Jadi benar. mikir. Harus seni. Oh, ini Coba, nih, Ci. coba. Aha. Kenal God bukan deadly heresy. Oke, terima kasih. Ada siapa ini? Aca atau Sami? Siapa mau coba 5 kata apa? Aca, Mice. Oke, coba Aca, yuk. Tidak dapat internal wifi. Oke, ada yang penting 5 kata. Oke. Oke, ada yang mau coba lagi 5 kata sebelum Cece mau jawab? Sudah ya? Ini ya, yang Sami sama Daryl bilang tadi. Setuju nggak? Empat Oh kata iya, tadi. benar-benar sih. Boleh kebalikannya dari, boleh. Tambahin supaya ini kan cuma 4, toh. Nah. Bagaimana? NC setuju nggak? Eternal life itu kebalikannya deadly. Iya. Nah, itu dia. Jadi kalau buku Living Temple itu kasih deadly, kematian, ini kebalikannya, ini eternal life gimana? Jadi kita ada berapa kolom di sini paling nggak? 2. Dua. Iya kan? Gimana? Nina ngerti? Jenis ngerti ini? Kolom eternal life dan kolom deadly heresies, betul? Artinya eternal life itu apa tadi dibilang? No apa? The only true God. Sama apa? Jesus Christ yang disen. Ini kan? Artinya deadly heresies itu kebalikannya kan? Artinya apa? Deadly heresinya. Tidak apa? Tidak know the only true God dan tidak know Jesus Christ. Itu dia gampang toh Nina. Nina ngerti ini sayang? Nggak diganti tidaknya aja ya, Mice. Iya, karena kebalikan kan, Nina? Iya, Mice. Ah, jadi kita udah bisa lihat, oh ini paling nggak doktrinnya ini, mereka nggak kenal God. The only true God sama Jesus Christ nggak kenal. Karena kebalikan deadly itu adalah eternal life. Kalau eternal life no, mereka kenal nggak? Enggak. Nggak. Oke, ayat ini ngerti? Ngerti ya? Oke, sekarang ayat baru lagi. Christ-nya kepotong. Ini. Lu. Nah, di bawah sini. Nah, oke. 2 Petrus 1 ayat 2 dan 3. Kita mau minta Dave baca dong. Makasih, Dave. Yang atas dan yang bawah ya, Ce. Betul. Ha-ha. Yang atas ayat 2, yang bawah ayat 3. Dave yang baca. Oke. 2 Peter 1 verse 2. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Oke, sampai situ dulu ayat 2.
Artinya ayat 2 ini ngomongin tentang apa? NC, ayat 2 bicara tentang apa NC? Grace be multiply yang CC warna-warna ini bicara tentang apa? The knowledge of God dan Jesus our Lord. Dan itu bicara tentang apa? NC belum dapat? Belum. Oke, kalau Dave dapat nggak? Apa? Bicara tentang apa, Dave? Habis ini Janice. Dave dapat, sayang? Ini bicara tentang apa, ayat 2? Ingat, selalu konekin ke sebelumnya, toh? Suara cece tadi putus. Oh ya, jadi ayat 2 ini bicara tentang apa? Knowledge of God and Jesus Christ ini bicara tentang apa? Bicara tentang ingat belum pembahasan dapat sebelumnya. Dapat deh. Belum dapat cek. Oke, Nina juga belum dapat saya. Iya. Belum cek tadi putus. Oke, Jenis dapat Jenis apa bicara tentang apa Jenis? Tentang knowledge. Knowledge. Aci atau Sami? Silakan. Tentang apa? Tentang eternal life. Betul, gimana? Jenis dapat itu? NC ngerti itu? Kenapa eternal life? Jadi bisa. Tadi eternal life itu apa? Tadi eternal life itu apa? No apa? To God sama Jesus Christ. Jadi waktu di ayat 2 kita baca the knowledge of God and Jesus Christ, artinya ini eternal life dong. Bagaimana? Ya kan? 13. Bisa ngerti? Jadi di sini eternal life. Jadi tadi eternal life itu kan know the only true God and know Jesus Christ kan, Enzi? Betul nggak? Di ayat 17:3 kan, sayang? Lalu di 17:3 nggak ada eternal life, tapi ada knowledge of God and Jesus Christ. Jadi ini tentang ngomongin tentang apa? God and Jesus Christ. Ya, knowledge of Jesus Christ tadi apa? Ngomongin tentang apa ini, MC? Itu dia. Jadi ayat 2 ini bicara tentang eternal life karena ada knowledge of God and Jesus. Gimana? NC ngerti itu? Bisa ya? Itu dia. Ya? Nah, lalu dibilang. Coba kita lihat ke ayat 3. Sally, tolong baca. Okay, Cik. According as his divine power, hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. Jadi bilang, sesuai dengan kuasa ilahinya, telah memberikan segalanya. Segalanya itu segalanya yang diberikan sebelumnya, ayat sebelumnya apa? Eternal life. Bukan. Yang sebelumnya, konteks ayat sebelumnya, ayat 2. Kasih apa? Knowledge of God. Itu dia. Jadi given us all things ini yang dikasih apa, Sally? Gimana, Ci? Boleh ulang lagi? Yang dikasih sama kita semuanya apa itu? Oh, knowledge of God, Ci. Gimana? Yang lain ngerti nggak ini? Ada yang bingung nggak? Si bingung nih, Ce. Oke, make sure jangan ada yang ngomong di depan aja ya, walaupun dijelasin tetap bisa ngerti ya. Sally, tolong coba bantu Acha. Oke, Ce.
Nah, tadi aja ayat 2 itu bicara tentang apa aja? Eternal life, Kak. Di mana eternal life, kenapa kita bisa jawab eternal life aja? Karena untuk karena dalam kolom eternal life itu the only true God and Jesus Christ. Atau bahasa di ayatnya apa? Ayat 2-nya apa? Yang di screen. Atau bahasa ayat 2-nya, oh, the knowledge of God and Jesus our Lord. Nah, terus waktu bahasa ayat 3 dibilang, give us all things. All things itu atau artinya berikan semua, berikan kita semua hal. Semua halnya itu apa aja? Yang diberikan ke kita apa? Artinya yang Acha mau lihat kalau dibilang give us all things, artinya yang Acha mau lihat ayat sebelumnya atau ayat setelahnya? Sebelumnya. Nah, ayat sebelumnya itu bilang apa aja? Oh, knowledge of God and Jesus Christ. Gitu dia. Boleh? Yeah. Sudah kasih semua kepada kita, yaitu salah satunya apa? Knowledge, ya kan? Dan dibilang yang that. Yang apa itu? Knowledge of God and Jesus Christ yang diberikan ini apa fungsinya? Kasih eternal life. Coba ayat saya. That. Oh, God. That pertain unto life and godliness. Pertain apa? Ya, pertain. Fungsinya pertain, eternal life and godliness kan? Iya, Ci. Oke, apa itu pertain? Pertanyaannya toh? Ba. Oke. Dua kotak. Oke, jadi pertain itu adalah yang berhubungan gitu, oke? Jadi fungsinya ini adalah memberikan knowledge of God and Jesus Christ itu adalah untuk saya ada apa? Live. Life dan dua godliness. Itu dia. Artinya, coba kita bikin bagannya ini lagi ya. Kita taruh sini. Ini eternal life kan? Artinya ini death, ini life kan? Dan ini udah tahu pasti eternal life. Apa kolom di bawahnya, Sami? Di bawah ini mau isi apa? Di bawah itu kita mau isi life and godliness. Oke. Kita mau tanya NC. Mau isi apa yang bawah? Yang eternal life ya, C. Yang bawahnya ini, eternal life? Mau isi eternal life di kolom ini? Sama kayak Asami, life dan godliness. Oke, jenis. Apa jenis? Di bawah ini. Isi apa? Life sama good. Apa itu good? Godliness. Oke. Coba lihat. Aca mau coba? Enggak, coba Sami. Apa Sami? Kalau aku taruh godliness. Kenapa taruh godliness aja? Karena kan karena kata life itu kan itu ada eternal life tadi yang sudah dibilang. Kan sudah ada eternal. Ini kan eternal life sudah ada toh? Iya, sudah ada. Jadi artinya tinggal ditambahin godliness aja di sini. Gimana? Nah, gitu.
Boleh, Sally? Daryl ngerti itu, sayang? Boleh, Ci. Iya, Ci. Artinya, Daryl, yang sebelah sini Daryl mau tulis apa? Tidak godliness. Mantap. Ungodliness, gimana? Boleh? Artinya, apa itu? pengetahuan yang bukan knowledge of God membuat kita ungodliness. Gimana? Jadi deadly heresies ini membuat saya jadi apa? Ungodliness. Nggak menjadi orang yang saleh. Nggak jadi orang yang benar. Nggak jadi orang yang rohani. Karena pengetahuan saya deadly heresies. Jadi apakah bahaya sekali kalau kita main-main dengan doktrin-doktrin yang kita pikir bahwa kehidupan kekal, ternyata membawa kematian, gimana? Bahaya nggak? Bahaya nggak itu, anak-anak? Bahaya, Cik. Iya. Aca, NC Celia ada angkat tangan? Cik, NC, Cik. Oh ya, NC gimana, sayang? Ada yang mau ditanya? Silakan. Saleh itu apa ya, Ci? Apa? Saleh itu apa ya, Ci? Saleh itu orang yang kudus gitu, suci gitu. Boleh? Kalau orang Islam bilang anak soleha gitu, boleh? Soleha itu artinya anaknya nurut, baik, ya, boleh? Suka Boleh, Ci. belajar belajar kitab suci, nah itu saleh, oke? Okay? Oke, Nina Dave, bisa Nina Dave atau sama Jenis ngerti itu? Oke, ayat berikutnya ya, kita dua ayat lagi kok. Oke. Oke, yang baca adalah Daryl. Timothy 3 verse 5, having a form of godliness but denying the power therefore for from certain away. Jadi dia ini ada orang yang mempunyai cuman pengakuan godlinessnya itu cuman mengaku godliness aja. Form itu cuman bentuknya aja. Jadi cuman Kristen KTP. Ngerti nggak artinya form of godliness? Jadi saya ini mengaku orang Kristen, Daryl. Tapi saya sebenarnya nggak ada true knowledge of God and Jesus Christ. Nggak ada gitu. Kehidupan saya nggak godliness. Cuman pengakuan saya saja godliness. Ngerti nggak arti kata form of godliness? Ngerti sih. Bisa ya? Oke, mau tanya, orang di 2 Timotius 3 ayat 5 menerima deadly heresies atau enggak menerima deadly heresies? Aku mau tanya ke semua. Aku ulang ya pertanyaannya. Orang di 2 Timotius 3 ayat 5 menerima deadly heresies atau menolak deadly heresies? Mau tanya sama Nina. Belum dapat nih, Cek. Tadi apa arti form of godliness, sayang? Tadi Cece jelaskan apa form of godliness itu, Nin? Putus ya? Gimana, Mice? Putus kan? Tadi form of godliness, tadi Mice jelaskan apa, sayang? Coba aku mau minta NC jelaskan form of godliness sama Nina apa yang NC ngerti. Iya, iya aja. Apa yang NC ngerti tentang form of? Ya. Udah bisa belum? Oh, bisa sayang. Silakan, jelaskan apa itu form of godliness. Jadi Nina, form of godliness itu ini yang NC dengar tadi aja, Ce. Ya, boleh, boleh. Yang NC dapat aja, enggak apa-apa. Nanti Cece tambahkan kalau ada yang kurang. Oke, Ce. Jadi, form of godliness ini
Dibilang dia cuma mengaku dia dia gak lulus. Tapi Tapi sebenarnya sebenarnya dia nggak klinis. itu dia. Jadi dia punya apa doang yang godliness? Form Form. Atau apa, Kak Seli? Pe? atau dia pengakuan sih. Itu dia. Pengakuannya dia godliness. Tapi enggak sebenarnya. Nina nggak dapat itu, Nin? Nina Mana Michi yang terakhir-terakhirnya kan coba sih. dikatakan form of godliness. Lu dia cuman ngaku dia godliness. Tapi Tapi dia sebenarnya bukan godliness. Jadi itu dia punya dia. apa Michi tadi? Dia cuma dia sebenarnya nggak saleh hidupnya. Dia cuma Godliness ngaku kan saleh kan? Michi. Oh, dia cuma ngaku. Arti saya. Iya. Nah, sekarang Nina pertanyaannya, orang yang di 2 Gitu. Timotius 3 ayat 5 ini Nina, dia menerima deadly heresies atau menolak deadly heresies? Deathly heresies, Mice. Oke. Dave, menerima atau menolak deadly heresies? Menerima deathly heresies. Dennis, menerima atau menolak? Menerima. Oke. NZ? Menerima, Mice. Daryl? Menerima. Sally? Menerima, Ci. Sami. Menerima, Mice. Mantap semua. Artinya, kita tulis lagi di bawah sini. Tambahin kita punya kolom setelah 2 Timotius. Ini cuma apa? Form of? Atau cuma pengakuannya saja godliness. Oke? Iya, Mice. Artinya ini apa? True godliness. Benar-benar godliness. Betul nggak? Iya, Mice. Jadi pengakuannya sama aslinya sama. Iya. Dan orang ini menolak apa? Daryl. Orang tadi menolak apa, Daryl? Menolak. Eternal life. Sally menolak apa, Sally? Power, Mice. Menolak denying the power. Betul nggak? Artinya ini apa kebalikannya? Terima power. Menerima the power, Mice. Ngerti ayat ini? 2 Timotius 3 ayat 5. Bisa? Ayat terakhir ya. Bisa, C. Hosea 4:6 dan 1. Oke, ayat 6-nya siapa yang belum baca? Yang akan baca ayat 6. Nina, Nina deh. Nina ayat 6, satunya NC. Nina ayat 6, 1 NC ya. Mici tadi tanya Nina belum baca Mici. Ya, Nina baca ayat 6, nggak apa-apa kalau udah baca tadi. Ayat 6 Nina ya. Ayat 6. Oh ya, my people itu ya Mici. Iya, benar. Apa? Okay. My people are destroyed for lack of knowledge because thou has rejected knowledge, I will also reject thee. Ah, sampai That situ aja. thou shall be Situ aja no saya nggak people. apa-apa. Sampai situ aja yang sampai diwarnain Sampai selesai ya. mana Mici? Sudah Sampai sampai di. situ aja ya, nggak apa-apa. Oh, Oke, oke. okay? Yang bawah nggak terlalu ditekankan jadi nggak apa-apa, nggak dibaca. Ayat 1 sekarang silakan NC. Okay, hear the word of the Lord, ye children of Israel, for the Lord hath a controversy with the inhabitants of the land, because there is no truth, nor mercy, nor
knowledge of God in the land. Waduh. NC. Di land yang mereka tinggali tidak ada apa NC. Tidak ada truth dan mercy. Yang dimerahin dibiruin apa? Knowledge. Knowledge apa? God. Knowledge of God. Kenapa? Kita tanya Daryl. Gak ada di land yang mereka tinggali. Gak ada knowledge of God. Karena mereka tolak pengetahuannya itu. Tolak knowledge of God. Reject ini knowledge. Betul gak? Iya. Sehingga mereka apa, Sally? Mereka di-destroy, Ce. Atau dibinasakan. Gimana tadi, Mice? Tadi Nina putus, Mice. Oke, habis nih Kak Sami mau jelasin. Reject ini sehingga dia apa? Lack of knowledge sama kan? Oke, Sami tolong bantu Nina. Eh? Ya, Jenis. Tadi Cece panggil ya? Belum sayang. Oke, Sami silakan ulang buat Nina. Sama Jenis mungkin kalau perlu. Jadi Nin, di Hosea 4 ayat 6 itu di land yang bangsa Israel tinggal itu enggak ada apa di situ. Di yang kenapa Kak Sami? Di tanah yang bangsa Israel tadi ada ribut. Halo? Di tanah yang udah jelas. Ya, di tanah yang bangsa Israel tinggal itu nggak ada apa. Dia itu bilang apa? Yang warna biru dan mana merah. Kak Sami? Di tanah yang mereka tinggali nggak ada apa, Nin? Tidak ada knowledge, misalnya. Nah, knowledge apa ini knowledge. Dibilang? Di ayat 1. There is no apa ini? Nor knowledge of God. Itu dia, jadi knowledge of God. Ngerti? Yeah. Oke, lanjut Sami. Habis itu, pertanyaannya kenapa nggak ada knowledge of God? Apa Nina? Karena mereka, di ayat 6 dibilang apa? Mereka apain knowledge of God itu? Reject. Ya, reject atau tolak. No? Tolak. Sehingga, karena mereka tolak knowledge of God ini, sehingga apa? Apa yang terjadi? Di ayat 6. Gimana, Kak Sami? Apa yang terjadi setelah mereka tolak knowledge of God ini? Mereka diapakan? Bibi? Dibinasakan? Itu dia. Boleh? Bisa? Ini kan? My people are apa, Nina? Destroy. Ya? Jadi kalau di kata lain destroy apa? Yo. Pelajaran kita kata lain destroy apa? Ayo, silakan jawab. Ini lupa banget kata-katanya. Satu kata aja. Huruf awalnya apa, Ich? Jawab aja karena gampang. Apa di apa Dero? Sami. Deadly. Deadly. Oh, deadly. Betul nggak? Connect nggak ini ayat-ayatnya semua? Oh iya benar. Nah, jadi kalian dari sini bisa lihat nggak penting tahu apa itu hersinya di akhir supaya jangan sampai di air saman ada doktrin
karena kita nggak tahu yang mana heresi, mana yang bukan, yang heresi kita bilangnya itu adalah knowledge of God. Ya kan? Kalau misalnya ada yang heresi, ingat kan, itu sama dengan creed, ingat kan itu? The wine of Babylon, sama semua kan? Kalau kita pikir itu knowledge of God, deadly atau eternal life? Deadly. Kalau yang creed, heresy itu kita bilang, oh ini knowledge of God nih. Apakah kalau kita salah pikir itu bisa nggak membuat kita jadi dapat eternal life? Kalau salah pikir. Nggak bisa salah pikir kan? Iya. Jadi itu namanya lack of knowledge. Kita ada knowledge tapi salah. Lack of knowledge, kekurangan informasi. Sehingga kita nggak bisa bedakan benar dan salah. Makanya kita apa? Belah. Nah, itu gunanya kita belajar. Ada children class, ada DBS, ada review. Supaya kita nggak ujungnya di-destroy. Nggak ujungnya kita ungodliness. Kita cuma pengakuannya tok Kristen, tapi nggak godly. Kita reject kuasanya Tuhan. Itu semua karena doktrinnya salah. Gimana? Kalian udah ngerti pelajaran hari ini? Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Mengerti eternal life. Oke? Oke, Cece akan bagi dua orang. Dua orang, ada pertanyaan nggak? Ya? Boleh, boleh. Oke, habis ini ya. Oke, kita mau bagi dua-dua ya.